Nah, kitab yang kedua muka suratnya 271 pada kata dari bawah dua baris naik atas. Ya, kita ada bercara masalah khalaqlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Dan disyaratkan, kata muallif Syekh Daud rahimahullah ta'ala, dan disyaratkan pada sirah lapa khalaq tu. Ini masalah syarah ni. Dan disyaratkan pada sirah barang yang telah terdahulu. Dulu di mana? Pada sirah baik. Sirah lapa bak dua beli akak dua beli di sana. Syarat dia tu. Tetapi di sini ni tiada mudarat di sini. Apa di sini? Cerai secara khalaq. Cerai secara jual ataupun tebus tolak. Tetapi di sini ni tiada mudarat diceraikan dengan sedikit perkataan. Dan segala yang soreh pada tolak soreh. Yang apa dah segala yang soreh pada tolak, bukan itu Ustaz. Ialah soreh pada kholak. Tak boleh kena apa cara dia. Segala yang segala sirah tepul lapar, kalau yang soreh pada tolak, ialah soreh pada kholak. Tempat noyaknya di mana? Bila lapar yang soreh, tak ada bahajak kepada niat. Tetesah dan jadi tu. Seperti kalau orang cerai isteri dengan lapar soreh. Melayu ke, aku cerailah mu. Itu soreh lah. Aku cerailah mu. Ataupun ambil capuh kelemarah. Aku tolaklah mu. Itu rupanya lapar yang soreh. Maka pihak yang mendengar, kena hukum kata, itu jatuhlah. Tengok tak ada soreh betul berapa bilangnya, tanggung tasar. Kanak jelas tanya dia, mu kata aku cerailah mu tu soreh dah. Hukum jatuh dah lah, tapi berapa mu kanak? Kalau dia dia tak payah apa berapa, kena tanggung tasar. Kalau dia tak aku kanak, aku maksudkan dua. Mana kata dua? Ada pun betul tak aku cerailah mu, soreh lah, cerailah. Dia nak aku tak ada kuasa cerah, tak boleh terima dah. Sebab dia guna soreh. Tapi kalau kata aku tinggallah mu, waktu kita yang dengar nak hukum taklif kata, kata jadi jatuh. Kena tanya mu maksud kau mana? Masa mu kata aku tinggallah mu tu. Maksud kata akunya maksudnya tinggal, bosan ada orang-orang aku tinggallah mu. Maksud kau tinggal pada tinggal ke mana-mana. Kata tak jatuh. Kalau kata maksud aku tinggal mu, maksud aku cerah mu. Hukum tu jatuh. Dia panggil waktu hukinayah. Di sana di bab tolak ni kalau guna lapar soreh, mai mengaji bab kholak ni pun soreh waktu. Misalnya kata lagu ni, khala'tuki. Khala'tuki, aku khalaqlah mu di lapar soreh. Di mana tu soreh di bab tolak, soreh di bab kholak. Bila soreh dan tiada berhajat kepada niat. Ya soreh tak berhajat kepada niat. Bila kata talaqtuki, Melayu kata, aku tolak lah mu tempat aku, cerai lah mu. Tak ada kata, mu niat dah, nak kira dah. Cuma asal jangan kata tukar duduk gila, tukar apa tu, tu lain hak. Kalau tukar duduk gila tu, tak ada tak jatuh semata, kena tengok. Gila tu, gila sengaja, sebab sengaja oleh gila ke, sengaja. Gila hak maksudnya, bukan dengan sengaja. Kalau sengaja, jatuh pun tu lain hak. Lah, nak sengaja. Sengaja maka ubat gila. Ya ada ubat ni, ubat wak ada gila. Maka ubat jadi gila. Apa gila tolak isteri jatuh. Sebab dia salah je nak maka ubat gila. Dia tahu dah. Lain pada hak tak sengaja. Tak nak. Dia bertukar ubat. Ataupun mabuk ubat. Mabuk ubat. Tak apa. Mabuk tu. Tak apa. Kerana bukan sengaja. Dia makan. Tak ada sengaja mula. Ataupun dia mau kerja dia suap. Mabuk mepeh-peh kulit juga bini. Tak apa. Sebab dia bukan sengaja dia mabuk. Itu beza dah. Baik. Itu jika soleh tak bajak pada niat lagi.
Dan yang kinayah pada tolak. Apa kata? Ialah kinayah pada khalaq. Namun tak ada khabar lah yang ada keadaan. Makna sirah yang kinayah pada cerah apa tadi? Aku tinggallah muntarak tuki. Arti lapar kinayah. Boleh jadi murak kot cerah. Boleh jadi murak kot lain. Depan kinayah. Ha, maka kinayah pada bab tolak supaya juga kinayah pada khalaq. Ha, bila kinayah dan berhajat kepada niat. Ha, aku tinggallah mu, mu maksud kau anak tu, niat mu kau anak tu. Ya jauh ya, dan niat aku cerah dah. Ha, kau kata jatuh. Ya dan niat aku okey cerah dah, niat aku nak tinggal di mana-mana tu. Bosan orang tinggal aku, aku tinggallah mu. Ha, maksud aku kuasa aku je pergi cerah. Ha, hukum kata tak jatuh. Ha, mari dibuat khalaq apa tu juga. Ha, lah ni. Alapanya seperti aku jual lah mu. Sebenarnya lapan sore khala'tuki, aku khalaq mu dengan 40 ribu tu lapan sore. Ni aku jual lah mu tu 40 ribu. Ha, terjual ni bukan ni panggil. Hatu kena. Dan kata dia lagi, dan setengah daripada kinayah khalaq tu apa? Lapan pasah. Ha, dan jualnya lah ni. Ha, pasah tuki, aku pasahlah mu. Ha, dengan 40,000. Ha, dia panggil kata lapan kinayah, bajak pada niat. Aku jualah mu. Ha, guna ngambil tuki. Ha, dan tiada boleh dan tiada jatuh lagi atas isterinya yang sudah dikholakkan. Dia tak serupa dengan cerai. Jika ditolak oleh suaminya, kemudiannya tak jatuh lagi. Bila khalaq, mana aku khalaqlah mu dengan 40,000. Nah, isteri jatuh. Jatuh apa apa ni? Jadi ba'in dia panggil. Cerai dengan khalaq dia jadi ba'in. Apabila jadi ba'in, walaupun dalam iddah tak lepas lagi, mari cerai pula. Tak jadilah cerai. Ya ba'in dah. Nah, tiada boleh dan tiada jatuh lagi atas isterinya yang sudah dikhalaqkan. Jika ditolak oleh suaminya, suami bagi isteri yang sudah dikhalaq tu, kemudiannya, yakni kemudian daripada jatuh khalaqnya. Mari tolak semula, tak jatuh dah. Tak payah habis dah dengan khalaq je habis. Supaya dengan masalah orang cerai tiga dah. Habis dah tiga. Tolak lagi. Tak ada apa dah. Sebab dia baik dah. Serupa juga kalau dia berumah beristeri. Tak ada tidur duduk, dia cerai. Apa yang baik? Pagi, dia cerai. Walaupun dia ataupun cerai tiga pun. Tak ada terjadi atau tiga dah. Dia baik ni cerai. Cerai satu pun jadi baik dah. Aku cerai lah. Aku tolak lah. Satu tolak. Isteri tak ada tidur duduk pun boleh. Jadi baik. Dia boleh berkahwin selalu dengan tak ada apa-apa edah, tak ada. Ini pun sepatutnya lah. Bila aku khalaq lah mu 40,000 masalah. Maka isteri jadi jatuh dengan jalan khalaq. Bila jatuh jalan khalaq, pasti pakai edah. Bukan kita rasa duduk dengan dia. Nak lelaki lain tak boleh. Kena edah. Lepas edah dulu. Tapi kita nak pergi rajah tak boleh. Sahabat dia bain. Lepas kita tolak pula tambah. Tak jatuh dah. Ya habis yang mana dah. Itu mana kata. Tiada boleh dan tiada jatuh lagi. Atas isterinya. Isteri mana? Yang sudah dikhalaq itu. Jika ditolak oleh suaminya. Kemudiannya. Yang ni kemudian pada jatuh khalaqnya. Ditolak tambah. Cuba kalau tolak cerai biasa. Nah, seorang itu tak biasa cerai lagi. Dia cerai isteri. Aku cerai lah mu satu. Ataupun satu tolak. Duk seminggu pergi pula. Aku cerai lah mu satu. Jatuh je keluar. Nah. Ada sebentar pula. Aku cerai lah mu satu. Habis tiga. Tak tolak biasa. Ada pun cerai dengan khalaq jadi ba'in. Ba'in sughra namanya. Dan dahulu daripada sempurna edahnya. Kalau kata dalam edah lagi. Mana sebab tu perempuan yang dikhalaq yang nak berlaki lain tak boleh. Jadi dalam edah kita. Sebab kita biasa tidak duduk dengan dia. Dia kena beredah. Cerah biasa pun dia kena beredah. Cerah tolak tiga pun dia kena beredah. Cerah dengan khalaq pun dia kena beredah. Padahal edah tu kita tolak pula. Tak jatuh dah sebab dia habis di khalaq.
Dia panggil ba'in ya putuh dua tu. Tak boleh nak rojok. Lepas kalau nak semula. Ha, nak semula nikah mula boleh. Ha, kata lagi. Malaikan hata. Tiada apa dia. Ha, nah, tiada jadi, tiada boleh jatuh. Ha, tiada jatuh lagi. Kamu dia pada jatuh khalak dah. Dia dulu daripada sempurna edahnya. Tolak apa tadi. Mal apa tu kalau nak juga malaikat dengan nikah ya baharu yang sempurna segala rukunnya rukun nikah. Hai rasa nak alik waktu kecek-kecek nak kelik. Nak kelik dengan rojak tak boleh. Edah dah lagi tak boleh dengan rojak tuki tak boleh. Apa kalau nak kelik kena pakai wali semula. Letak si kahwin semula. Nah. Jual tadi 40, mau nak aku kelik belah nak tak 50. Tak ada apa. Itu dengan segala rukunnya, dan syaratnya, dengan nikah. Maka dia panggil apa, weh cerai dengan khalak ni? Maka dinamakan, ba'in sughra. Itu istilah dia boleh sebut ba'in sughra. Lawannya dia ba'in kubra. Ba'in kubra, dia cerai 3 kali. Tak ada 100. Turut dia nak jatuh 100. Tapi syarat yang sekat 3 ya. Tu dia. Tu 3 ya lah. Tu dia. Jesus sekat tu lah. 3. Nak sah ya lah. Tak 100 lah. Apa nak cabut kosong-kosong pergi tinggal sah. Tu lah. Yakni dinamakan khalaq itu putus tu ba'in sifa'in daripada bana yabinu bainan asabain bain. Ada kata bye-bye dia lah dah ya telita hari. Bye-bye. Dah itu ke? Bila nak selamat tinggal, ni budak-budak anda. Bye-bye. Apa? Bain, bain, bain harap. Ada bana ya binum bain antara kau jauh kau jauh kau jauh. Maka suami si boleh kata aku khalaqkan kau dengan sekian ataupun aku tolaklah kau satu. Dia sebutlah tolak belaka satu, tolak belaka satu. Jadi antara ni bain. Bye bye. Boleh suami bye bye. Isteri bye bye. Panak leh tak leh dah bye 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 kubra. Kubra tak leh dah. Ada pun sugera, bye-bye, nak kelip boleh? Kena menikah semula. Nampak bye-bye dah. Rasanya. Itu dia. daripada kelima ni, sifat yang kata, ba'inun, asabayinun. Kelima dia main, ba'nayabinun, ba'inan, sifat yang ba'inun. Pakai dah pula, ia jatuh lepas daripada alih yang saya dah. Tukar ke Hamzah. Ba'in. Tu kat dah jadi segala-galanya. Makna kata ba'in surah-surah mana kecil, yang kecil. Bapa panggil kecil. Nampak kecil kalau nak boleh kahwin lagi tapi secara rukun syarat nikah semula. Adapun hak kubra, kubra ni besar. Nak nikah semula tak boleh dah dua tu. Dalam edah pun tak boleh. Nak rojak dalam edah tak boleh. Nak akad nikah semula pun tak boleh. Lepas edah pun tak boleh. Besar hak tu. Waktu putus, putus besar. Mereka kan, hatta tankih hazawjan ghairahu, dia kata. Sehingga ia berkahwin dengan yang lainnya. Jadi kahwin cara dia ke, ataupun dengan jalan kira ke mana-mana pun, dalam tahlil muhalli itu kilah pula. Kilah pula ada. Saya nampak kilah ada. Setengah mazhab tak boleh. Bila kosak niat nak menghalalkan, tak boleh. Tak jadi halal. Mazhab kita Syafi'i, walaupun kosak nak menghilang, tak apa, saya sanggup. Kawan sanggup. Kesiannya nampak dia nak sangat, pilih dua, tapi nak kita alih dua tu. Tak apa, kawan sanggup jadi ke tengah. Nikah dengan kita, tanya puan nak dak anak, kita pun nak ham nikah. Apa ham nikah, tidur duduk. Jangan kat nikah saja tak jadi. Kena tidur duduk. Tidur duduk saja tak jadi. Yang banyak tak jadi lah tu dah. Yang kena jadi, sutra dia jadi. Itu dia. Yang jadi apa? Apa tu? Bercerai. Cerai tunggu lepas dah. Tak apa, boleh semula. Mazhab Syafi'i, walaupun dengan kosak nak menghalalkan pun. Kita sebagai saya ni, tolong awal.
Kita pun kosak nak mahalak antara dua tu. Mazhab Syafi'i boleh. Tu makruh tu. Makruh tu pun ada bahan lagi. Bila nak tolong maksudnya Allah Taala tolong kau jalan baik. Ada lagi nama bahan lagi. Ya tangguh tak hadis ni. Hadis kata la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu. Mazhab Syafi'i tangguh tu. Hadis kata Allah laknat muhallil. Hak ju jadi mahtahlil. Mata Cina betul dah. Hak jadi muhallil Allah laknat muhallalalah bekas tu lelaki dulu pun kena laknat. Hadis ni tangguh atas apa? Atas mensoreh ke dalam akak. Lagu mana? Aku menikahkan dikau, ya Khalid. Aku menikahkan dikau, akan si Aminah ini. Dengan si kahwin sekian. Atas syarat apabila mustubuh dia, nak jatuh tolak. Hak tu haram lagi tidak sah. Hak tu laknat, Allah laknat tu. Ada pun, tak ada dua ayat. Apa dalam akak? Pakai maklum. Demo dua ni cerita tiga. Pas-pas dadah, pas tu. Apalah orang tahu pas dah. Pakai bahaya lagu. Mari pak aku menikah ke dikau ke si Aminah dengan si kahwin yang 10,000, 20,000 masalah. Maksudnya amu terima ke nikahnya dengan si wanita sebut. Sah. Jadi isteri dia, tak apa lah. Allah bagi dia. Pak itu saya cerai lagi nak pakai saya dua. Kau dia, isteri dia. Nah itu ke? Dia bagi paksa saya juga. Cerai apa tak sah, kena paksa. Dah aku bawa dulu saya dua. Hatta dah. Walaupun kata dia cerai lalu pun, hal kau dia lah. Lepas-lepas dah tu, lepas dah halal balik. Tuan Zahar Syafi'i luas itu dah. Itu dia. Kilah lagu tu tak ada apa. Nah, sama ahli sunnah waktu mazhab ni mazhab ni. Gitu je. Nampaknya kena singgah situ dulu tu dah sikit dah. Kerana apabila bersetuju dua lelaki itu boleh kembali baik dengan nikah. Dan tiada bahajak lagi kepada berkahwin lelaki yang lain. Dah situ dulu deh. Wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha ini ada beberapa nama ni yang datang. Satunya Haji Ismail bin Cik Long. Orang ni Kapokalo. Dan satu lagi nama Ismail bin Abdul Abdul Hamid. Ini kapung mana ni? Kota Terah. Kapung apa eh? Kedepan apa nama ada? Kedepan. Kapung kedepan apa? Depan, kapur ke depan, mungkin kota terah. Dan Muhammad Maktis Suri, itu dia lah tu, ya Allah. Bagaimana, tak payah. Ada kapur Kenuak, kapur Kenuak. Kenuak, Lisa, Tanjumah. Muhammad Maktis Suri, itu dia. Kapur Kenuak. Dan apa dia lagi Haji Wan Ibrahim bin Wan Abdul Rahman di kampung apa Tolan kampung sebenarnya Tolanglah Tolan Kabul Tolan Kabul dan Haji Husin bukan Hajah Esoh ke apa dia ni Asiyah ni Asiyah dia kena tulis alif berpanjang situ Siyah tak Asiyah tu amarun yang baca Asiyah tu banyak betulis Asiyah yang betulis dengan A'in payah nak baca Asiyah ni Asiyah bukan A'in tak kena Asiyah binti Haji Hussein ni kampung baru tiba-tiba. Satu lagi Syarifah binti Abdullah ni kapo Umay dah lah Nesta Umay Al-Fatiha Alhamdulillah Rabbil Alamin إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم
Allah. Bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala Allah. La ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من كلامك القديم هدية واصلة ورحمة منك نازلة على أرواح الحاج وإبراهيم ابن عبد الرحمن وإسماعيل ابن عبد الحميد وحاج إسماعيل ابن الحاج جيلو ومحمد مات السوري والحجة آسيا ابنة الحاج حسين وشريفة ابنة عبد الله كان اجتماعنا بسببهم وتلون القرآن العظيم من أجلهم اللهم اجعل القرآن لهم في القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Biropi tengok atau ada tahu
Nanti dia mau. Mana ni? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Ini nak? Bisa, bisa, bisa.